Kemudian bab nak ni ni nak taubah daripada umpatan. Hak saya sebut minggu lepasnya, hak minggu dahulu saya sebut berkaitan dengan minta maaf pula, minta maaf secara tafsil, secara terperinci dalam mazhab Syafi'i kita, secara ijmal, secara ringkas dalam mazhab Maliki. Cara ringkas ni macam ni lah, macam raya tu lah. Minta maaf ada salah kata, minta maaf banyak gitu. Tu orang apa tu? Apa yang kita kata. Tak perlu kita perhalusi. Kita hanya minta maaf secara ijma, dia panggil memada dalam mazhab Maliki. Hak ni hak lepas dah, hak lepas dah. Jangan hak akan datang. Oh, senang je minta maaf kalau gitu. Kita mengupah. Jangan pula gitu. Sebab kita minta maaf ni adalah salah satu daripada rukun taubat. Kita nak bertaubat, selain daripada minta maaf rukun taubat, kita kena ada rukun yang pertama, menyesal sangat-sangat kerana kita dahulu mengumpat. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kita sudah ikhlas, kita sudah tinggalkan perbuatan mengumpat sekarang. Rukun taubat yang ketiga, azam bulat di hati kita tidak akan mengulangi lagi mengumpat. Ha, tu rukun taubat yang ketiga. Yang keempat, barulah minta maaf. Pada ni. Kalau kita kata tak apalah, kita minta maaf secara ijmal, secara kasar dengan mazhab Maliki. Tapi tiga ni kita tidak melengkapkan rukun taubat, kita tidak dinamakan bertaubat. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kita walaupun kita sudah minta maaf dengan orang tu. Pada ni. Sebab dosa kita bukan dengan orang, tu dosa kita dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala larang, wala yartab ba'dukum ba'da. Jangan, Tuhan kata, mengumpat oleh setengah kamu akan setengah kamu. Jadi mengumpat ni larangan Allah. Kita mengumpat dosa kita dengan Allah, bukan dosa kita dengan manusia. Tetapi jalan untuk diampuni oleh Allah, kena pergi minta maaf dengan manusia. Bila manusia tu maafkan kita, tak selesai. Kita kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ni. Bukan kata kita minta maaf dengan manusia yang kita umpat, dosa kita diampuni. Dosa kita bukan di manusia, dosa kita dengan Allah. Minta ampun dengan Allah lah. Tapi jalan nak pergi minta ampun dengan Allah tu, minta maaf dulu dengan orang yang kita umpat. Ada ni. Jadi kalau kita minta maaf dengan orang kita umpat, minta maaf secara ijma tadi, tapi kita tidak melengkapkan rukun taubat yang lain, dosa kita tidak diampuni. Ada ni. Dimaaf dah. Maaf itu satu jalan untuk kepada kita minta ampun dengan Allah. Selagi kita tak minta maaf, kita minta ampun direct dengan Allah, tidak akan diampuni. Ada ni. Jadi kita ambil jalan hak mazhab Maliki, minta maaf secara ijman. Bukan setakat tu saja, kita kena melengkapkan tiga rukun taubah asal. Tiga rukun taubah asalnya menyesal, tinggal maksiat sekarang, azam bulat hati tidak akan mengulangi balik. Begitu. Kemudian apabila sebut berkaitan dengan mengumpat